apa yang terjadi tertinggal tanda tindih menindih hari ini 3 poin kembali untuk kembali. Mohon dengan hormat untuk para pengunjung dan para penonton yang ada di sekitar masjid khususnya, kalau masuk ke halaman masjid kami mohon dengan hormat dilepas sendal atau sepatunya demi berlangsungnya pertandingan berjalan lancar dan menjaga kebersihan di sekitar masjid dan tetap suci dari kotoran. Kami mohon untuk kesadarannya para pengunjung untuk melepas sepatu atau sandalnya kalau ada di teras masjid. Terima kasih. Kita kembali ke lapangan. Derita eluh ter. Apa yang terjadi kali gagal kemudian dari segera hilang tentunya. Poin pertama untuk Adam Sport 1-0. Dendi kali ini sudah dilakukan. Terima kasih Dendi. Kumpulkan kilo. Dipukul lagi ada siapa di sana? Oh, lagi-lagi gobel bomber andalan dari Bantar Walu tentunya kali ini. Hingga poin menjadi 1-1. Kiong kali ini bukan Kiong, bukan berketat, tapi Kiong asli. Ya, masih ada siapa di sana? Kembang lagi bukan? Dipukul lagi ini Bagun. Oh, poin pertama untuk Adam Sport 2-1. Iya, satu kali ini masih Gamer Anak Kotor. Oh, ini gagal kepindukan darah Gamer dari Adam Sport. Poin menjadi 2-1. Iya, 2-1 kali ini Kuning dari Bantar Baru. Damsik dilakukan keras sekali. Ada di Pero, umpangan Denny. Dipukul lagi Kuning. Jatuh di tangan saudara Kiong tentunya. 3 poin pertama untuk Adam Sport. Adam Sport kali 3-2 kali ini masih saudara Bayu. Limang-limang bola dari Adam Sport sudah dilakukan lagi. Ada saudara Podin, ada Kiong, hilang, dokong model. Apa yang terjadi? Tes bola saudara Kudel kali ini. Tiga poin pertama untuk Rigi Batarawan. 3-1. Ya, 3-1. Masih imbang di babak yang kedua kali ini. Hilang. Dan dilakukan Nimero Dedi Pokol. Baik sekali kali ini beruntung. Poin untuk Adam Sport 4-3. Dan lakukan lagi Pokol. Masih ada siapa di sana nih baru dari Adam Sport Dedi. Dan lagi Bargon. Oh, baik sekali. Dan lagi apa lagi yang terjadi kali ini? Poin kembali untuk Adam Sport menjadi 5-3. Iya, 5-3. Kali ini masih saudara Bargun, ada Pudin, ada Kiong. Dipukul Bargun. Apa yang terjadi? Poin kembali untuk Adam Sport menjadi 6-3. Iya, 6-3. Adam Sport masih memimpin 3 poin di game yang kedua. Kita lihat satu kesempatan lagi mampukah menyamai kedudukan tim dari Bantar Waru. Masih dilanjut lagi. Ada saya di Dero dan ini ada Kiong. Kiong dipukul lagi Dero Dante. Masih kembali ke Bargun. Dipukul Bargun. Apa yang terjadi? Masih kembali ke Denny. Dukung ke belakang. Wah, sekali saya gabir kali ini. Ya, poin pertama untuk Adam Sport 7-3. Ya, 7-3. Semakin jauh meninggalkan tim dari Bantar Waru kali ini. Hingga poin kembali untuk Adam Sport. Masih Adam Sport kali ini sudah lakukan lagi. Apa yang tadi? Kiong dipukul lagi Hel Dadi. Wow, baik sekali kali ini sudah dilakukan. Poin kembali bertambah untuk Bantar Waru dari 4-7. Baik, lanjutkan. Poin untuk Denny. Oh, terpakai dari pemain dari Bantar Waru. Poin kembali untuk Adam Sport 8-4. Iya, 8-4 kali ini masih memimpin 4 angka dari Bantar Waru.
limang-limang bola. Saudara Sodikin tentunya dari Adam Sepot masih sangat tinggi sekali jam terlegakan. Ada Terakudin, ada Kiyong, kemudian ada Gong. Baik sekali sampai segera Gogon kali. Baik pertama kali 5-8. Iya 5-8. Kali ini 7-an terbaru melalui saudara Ganti. Kali ini limang-limang bola tinggi dilakukan. Cacut keras sekali. Namun sayang sekali kurang melampaui. Poin kembali untuk Adam Sepot 9-5. Ya 9-5 kali ini masih memimpin di game yang kedua tim dari Kocok Sawit. Lalu saudara Kun jadi Kiong Gong Mas. Poin pertama untuk Kocok Sawit 10-5. Ya 10-5 kali ini masih nomor punggung 2 saudara Dedi menimang-nimang bola dari Pucuk Sawit. Masih Dedi menarik napas dalam-dalam kali ini. Apa terjadi di karo Pucuk Sawit? Baik sekali kumpulan saudara Pudin kali ini. Baik untuk Tuti Bandar Waru 6-10. Dari lagi baik saja kali ini kumpulan saudara Gaber menukik di atas net. Poin kembali untuk Bantar Waru Bogor. Bogor Bargon akun kali ini gagal secara Bargon. Poin kembali untuk Bantar Waru menjadi 8-10. Ya pelan-pelan mengejar ketertinggalan tim dari Bantar Waru. Lalu skor 8-10 masih melalui Gogon. Melihat sekarang sekali ada sekarang lagi tapi kini tertipu malu kali ini pemain dari Bantar Waru. 3 poin kembali untuk Adam Sepot 11-8. Bangun poin baik sekali kali ini. Ada poin kali pertama untuk Bantar Waru menjadi 9-11. Ya 9-11 kali ini. Kemudian lagi saudara Kiong. Kiong menimang-nimang bola dari Trigi Bantar Waru. Sudah dilakukan keras sekali di tengah bola. Tendangan lagi ke Sedeni. Dipukul Marbun. Terkena bayangkan nanti saudara Kiong. Ini mulai di tengah ada saudara Biki. Cuma kelam dipukul Kabir. Kabir menjemur pertahanan lagi Bantar Waru 10-11. Saudara Kiong, bukan sembarang Kiong, tapi Kiong Trigi Bantar Waru tadi sudah bukan, apalagi Denny dibobol lagi Bargon. Oh, baik sekali kali ini. Sebesan saudara Bargon lagi. Poin kembali untuk Adam Sepot 12-10. Gober Libero Denny didorong ke depan. Bargon kembali kali ini. Baik pertama untuk Adam Sepot 13-10. Iya 13-10. Makin jauh meninggalkan tim dari Bantar Waru. Kita lihat saja Gaber. Ada Libero bangkat Pudin. Baik sekali. Sebesar terus merah Pudin kali. Poin kembali untuk Bantar Waru 11-13. 11-13. Dua angka lagi bisa menyamakan keuntungan tim dari Trigi Bantar Waru. Kita lihat satu batang lagi Pudin. Lagi-lagi Gaber makan Denny. Pukul belakang. Baik sekali kali ini. Poin untuk Adam Sepot 14-11. Nah, terima kasih Bapak Ketua Karang Taruna. Dari pun apa ya? Tunggu lagi dalam bola. Tadi maaf sekali. Poin kemarin untuk Bantar Waru menjadi 12-14. Ya, satu demi satu untuk menyamakan kedudukan. Lari tangan saudara Gilang kali ini. Main dari Trigi Bantar Waru melakukan sudah keras lagi. Ada Gaber, ada Denny. Lupa ke belakang. Lagi-lagi Bargon pemain terbaik pada hari ini dari Adam Sepot. Kocok Sawit kali ini mampu membakar poin demi poin untuk timnya kali ini. Masih Bargon menimang-nimang bola. Pemain dari Adam Sepot kali ini. Ada selalu libero lagi. Kiong dipukul lagi bunyi. Ganti ada siapa di sana? Gogon didorong ke depan. Gogon. Ini saudara gagal. Poin pertama untuk Adam Sepot 16-12. Bargon dan lakukan lagi keras ada tengah dipukul lagi Gandhi. Baik sekali saudara Gandhi kali ini.
3 poin pertama untuk Banter Baru 13-16. Tiga belas, enam belas, terus pun lagi terus apa di sana? Ada Godel kali ini meraih bola dengan sangat sempurna. Godel dari belakang, ada sempat jauh sekali ke arah penonton. Namun poin kembali pertama untuk Banter Baru menjadi 14-16. Dua angka lagi tertinggal tim dari Trigi Banter Baru. Dari Adam sempat kita lihat saja melalui tangan segera Godel jatuh ke depan. Baik sekali, namun sayang keluar tentunya. Tiga poin kali ini untuk Adam Sebot. 17-14. Dari Kuning Kyo Wengo lagi tadi. Baik sekali saya kata saudara. Dan kita ini mampu poin untuk Banter Baru kembali menjadi 15-17. 15-17 kali ini. Kenapa poin saudara baik Banu Denny. Sampai saja begitu kambang lagi. Baik, maka dulu Adam sempat kembali menjadi 18-15. 18-15 kali ini masih memimpin di game yang kedua. Nomor punggung 2 kali ini ada saudara Dek Bongo lagi. Oh, kali ini salah pengertian dari tim Banter Baru. 19-15. Jangan lupa setelah pertandingan ini selesai, diharap bersiap-siap tim dari Gelora Nusa Persada berhadapan dengan Laskar RB Mandiri dari Desa Beber. Sekali lagi, setelah pertandingan ini diharap bersiap-siap tim dari Gelora Nusa Persada Ligunur berhadapan dengan tim dari RB Mandiri Beber. Ya, kita kembali lapangan poin kembali untuk Banter Baru 16-19. 16-19 kali ini. Selamat siang, apa lagi? Kami himbau untuk para pengunjung yang memakai kendaraan bermotor diharap untuk memakai kunci ganda. Memakai kunci ganda yang dan memarkirkan di tempat yang sudah kami sediakan. Sekali lagi untuk para pengunjung yang membawa kendaraan sudah motor ataupun yang lainnya, kami mohon untuk memakai kunci ganda. Dan kami sudah sediakan tempat parkir yang sudah di tempatkan di sebelah barat dan timur. Sekali lagi kami mohon untuk menjaga keselamatan. Mohon untuk memakai kunci ganda untuk seluruh pengendara atau para pengunjung yang memakai kendaraan bermotor. Sekali lagi kami mohon ditempatkan di tempat parkir yang telah kami sediakan. Terima kasih. Kio kita kembali ke Bermodel. Oh, ini mampu menjebol pertahanan dari Adam Sol. 19-21. Jangan lupa. Oh, kali ini biarkan nolong mandiran sempat baik menjadi 22 19. Inilah latihan pemain dari Adel sempat. Nomor punggung 7 saudara Yusuf masuk kali ini menimang-nimang bola. Saudara Bayu sudah dilepas lagi, ada saudara Podin, ada Nio, dipukul Godel. Baik sekali saudara Godel, mesin poin dari Trigi Banter Baru kali ini 20-22. Masih tertinggal di langkah kali ini tim dari Banter Baru melalui saudara Gilang kali ini. Lakukan set, kembangkan lagi bola, ada sebuah kembangkan belakang, ada masker. Apa yang terjadi, tertinggal tandak tindih menindih hari ini. 3 poin kembali untuk Jagatin jangkumnya. Ya,
dua pemain ini jadi adu dengkul sangat tragis sekali. Semoga tidak terjadi apa-apa untuk kedua pemain dan bisa melanjutkan pertandingan selanjutnya. Kami panggil tim medis. Tim medis, tukang urut. Ya, ini saudara Danding. Saudara Danding kali ini mengalami cedera setelah tadi bertabrakan dengan pemain dari Adam Sport. Semoga tidak terjadi apa-apa, saudara Danding, dan bisa melanjutkan permainan berikutnya. Ya, kita kembali ke lapangan. Bapak wasit sudah memanggil pemain kembali. Pergantian pemain kali ini saudara Kalim masuk digantikan saudara Dandi, tentunya mengalami cedera kali ini. Nomor punggung 6 saudara Kalim dari Tinggi Banjarbaru. Pemain pengganti dari saudara Dandi. Menimang-nimang bola kali ini. Baru dua lembar lagi. Puni Kio. Gole. Baik sekali. Masih ada saudara Gogol. Dipukul-pukul. Satu ketak. Siapa tiga tengah ini baru berpengawala dengan lagi cara Yusuf lagi kembali lagi aman malam Yong si Uji Loro telur ampun sayang sekali di meja langka apa apa yang terjadi Bargun kali ini menimang-nimang bola sangat manja sekali masih lagi ada Pudin ada Kio Bebo dibiarkan saja. Apa yang terjadi? Kembalikan lagi Yusuf. Apa lagi ada lagi? Ada Kiong. Satu, dua, gol! Baik sekali. Lagi-lagi gol. Rintang dari Vidi Batara untuk tengah kali ini. Tidak menambah poin menjadi 21-24. Risa memang lebih ada gol. Menimang lima bola. Jam jadi lakukan. Sudah. Dua-dua, dua-dua. Jangan lupa setelah pertandingan ini partai berikutnya tidak kalah menarik, tidak kalah seru antara Gelora Nusa Persada terhadap pertandingan tim dari RD Mandiri dari Beber. Ini kedua dimenangkan oleh Adam Sport. Tutup cair, cekor 1-1.